Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Mojopahit Vlog. Tak terasa ekskavasi lanjutan sudah berjalan sekitar 6 hari. Ini adalah hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024. Ekskavasi situs prekauripan ini berada di Desa Klinterjo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Tampak kita lihat sekarang ini para kerja sedang menggali tanah untuk melakukan ekskavasi hari ini Sabtu 27 Juli 2024. Tampak alat yang digunakan untuk menggali tanah memang membutuhkan kehati-hatian karena ini dilakukan di situs yang berusia sudah ratusan tahun. Dan ini adalah lapangan sepak bola yang diduga di dalam tanah lapangan sepak bola ini menyimpan banyak sekali situs-situs purbakala zaman Majapahit. Tampak kita lihat para pekerja sedang membersihkan struktur-struktur batu bata dengan cukup hati-hati teman-teman, karena memang beginilah membersihkan situs yang berumur ratusan tahun, memang butuh kesabaran dan ekstra hati-hati. Dan sekarang sudah memasuki hari ke-6 dari ekskavasi yang direncanakan mulai hari Senin kemarin. Dan yang kita lihat di sisi kiri itu adalah struktur pagar keliling yang mengelilingi situs prekauripan, tepatnya sebelah timur dari lapangan sepak bola ini. Dan para pekerja sedang sibuk membuang sisa-sisa tanah di hari ekskavasi yang ke-6 ini. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kok ekskavasinya memakan waktu yang cukup lama? Ya, kita bisa lihat sendiri. Ekskavasi ini dilakukan dengan sangat hati-hati karena memang umur dari situs ini sudah cukup lama, yaitu sudah ratusan tahun, dan juga cakupan luasnya cukup luas, mencapai 6,5 hektar lebih. Karena itu tidak heran situs ekskavasi ini memakan waktu yang lumayan.
Apalagi untuk bulan-bulan ini sudah tidak turun hujan lagi, berbeda dengan bulan-bulan kemarin. Terkadang masih turun hujan di area sekitar situs Spray Kauripan ini. Jadi lumayan keras untuk tanah galiannya. Untuk ekskavasi selama 7 hari ini memang para peneliti fokus di lapangan sepak bola ini, tepatnya di sudut tenggara, guna menyingkap apa yang diduga sebagai gapura menuju tempat sakral dari situs Spray Kauripan. Dan sekarang sudah nampak hasilnya, dan para peneliti sedang merampungkan apa-apa yang berhasil ditemukan di sini. Kita tunggu saja teman-teman, kita tunggu dengan sabar. Dan di depan sana itu adalah situs Brekarupanya yang telah dikelilingi dengan pagar besi seperti ini. Dan ini adalah area yang dieskavasi selama 7 hari. Dan ini hari Sabtu sudah nampak permukaannya. Dan teman-teman bisa lihat ukuran batu bata di depannya itu cukup besar, berbeda dengan ukuran batu bata yang digunakan sekarang ini. Tampak para peneliti sedang sibuk mengukur struktur dari bangunan di depan ini. Ya, demikianlah teman-teman untuk sementara waktu hasil ekskavasi situs Spray Kauripan pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024. Semoga informasi yang sederhana ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan semoga situs-situs yang berhasil ditemukan tetap terjaga kelestariannya. Rahayu.